Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel WTO World Teknik Electronics. Para pemirsa, para subscriber, para lover, tentunya di mana Anda berada. Kali ini saya mau bekerja mereparasi suatu TV Sharp 21 inci yang sudah slim ya. Konon kerusakannya apabila TV sudah dihubungkan dengan tegangan AC listrik ya, dan kemudian tombol power ditekan dimasukkan, lalu lampu LED power tidak mau menyala dan kemudian kedengaran suara anak tikus cit 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 cit. Itu kan bukan berarti bahwa TV itu untuk kandang tikus atau sarang tikus ya. Memang kedengaran ada anak tikus di dalamnya, tapi itu adalah arus listrik yang terblokir, terhambat karena ada salah satu komponen yang short, rusak. Terutama sering terjadi pada flyback, trafo flyback ya. Karena trafo flyback itu di dalamnya adalah suatu lilitan kabel yang digulung, mungkin korslet, hubungan singkat, sehingga tidak bisa disuplai. Biasanya tegangannya, suplai tegangannya ialah 115 volt sampai 130 volt gitu. Karena mau disuplai tegangan 115 volt itu terhambat, tidak bisa masuk karena lilitan itu hubungan singkat, sehingga mengefek kedengaran suara cit 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 cit. Akhirnya bagi pemilik TV-nya kadang-kadang berpikir, loh kok ada suara tikusnya gitu. Sebenarnya itu bukan anak tikus, tapi suara arus listrik komponen yang sudah ngedrop karena rusak hubungan singkat korsleting ya. Mari kita bongkar bagaimana peristiwanya. Silakan simak di tayangan video ini. Terima kasih. Cuman bunyi cik 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 ya. Ya. Iya, berarti ada yang kongslet.
dihapus. Apa nih? Dihapus? Dihapus. Udah berapa dulu berarti kita? Iya, cuma tuku kue nanti nanya. Tak kasih dihapus. Ini gak, ini tuku saya tak pakai. Iya. Lalu di mati kue nanti. Semua lagi. Di peringkat yang ini. Tadi serak lah kaki. Lihat tadi itu dia. Ada nama misalnya. Bisa beli taruh. Bisa beli. 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 Thank you.
Thank you.